Pemirsa, peribahasa satu kali dayung, 2-3 pulau terlabuhi sepertinya tepat dialamatkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Tanggamus. Pasalnya, kunjungan kerja yang dilakukan Wakil Rakyat Tanggamus ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu benar-benar dimaksimalkan untuk mendapatkan masukan berbagai sektor pembangunan. Jika Badan Anggaran dan Komisi 2 DPRD Tanggamus berkunjung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ogan Ilir, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Tanggamus berkunjung ke Dinas Pariwisata Ogan Ilir. Kerja anggota Bapemperda ini dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Tanggamus Teddy Kurniawan. Mereka diterima oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Ogan Ilir Usman HA didampingi sejumlah kepala bidang dan staf Dinas Perikanan. Di hadapan tuan rumah, Wakil Ketua 2 DPRD Tanggamus Teddy Kurniawan mengungkapkan, Kabupaten Tanggamus memiliki potensi pariwisata sangat besar, terutama pariwisata pantai. Salah satu destinasi pariwisata Tanggamus yang sudah dikenal dunia luar adalah Teluk Kiluan, yang selalu dilintasi ikan lumba-lumba, dan ikan ini selalu menampakkan diri kepada pengunjung pariwisata Tanggamus. Karena itu, Teddy Kurniawan berharap pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dapat memberikan masukan untuk pengembangan pariwisata Tanggamus ke depannya, seperti sistem pengembangan rumah kayu, sistem knockdown yang tengah berkembang di Kabupaten Ogan Ilir. Di Lampung itu banyak sekali sekarang yang pusat-pusat pariwisata kita ambil di Palembang. Kenapa nanti kita bisa taruh bisnis bersama mungkin dengan rumah-rumah itu. Banyak sekali teman-teman saya itu ada yang pesan mungkin 5-10 setiap bulan sudah ada masuk. Ini di kabupaten kita ya, yang bisa kami bantu untuk pasarkan di Lampung. Nanti mungkin di, kalau di Tanggamus itu ada namanya pameran apa gitu, Tanggamus? Biasanya ada. Yang pameran juga itu. Hah? Di Tanggamus itu kan ada pameran Expo. Mungkin itu, Tanggamus Expo mungkin bisa kami undang gitu. Tanya-tanya waktu datang ke sana. Karena di Lampung itu banyak sekali yang pesan ke Palembang. Teman-teman itu pesan-pesan sendiri. Mungkin itu bisa jadi lahan bisnis kita untuk bantu masalah ini. Saya suka hobi bisnis, Pak. Karena saya lagi bangun, Pak, itu villa, tapi saya buat sendiri. Saya buat sendiri, apa namanya, rumah itu. Memang kayunya itu yang paling baik itu ada di sini. Itu namanya kayu meranti. Meranti merah. Meranti merah. Tembesu. Ya, tembesu. Tembesu dan meranti merah. Kayunya dari situ. Kalau kemarin saya coba komunikasi dengan teman-teman di sini itu harganya 55 hampir 60 5 kali 3 per 1 unit ya, apa tahu dengan kita jumpa nanti kita bisa bantu pasarkan pariwisata di sini yang salah satu produk unggulannya adalah rumah knockdown dan yang sudah cukup terkenal ini sudah dipasarkan di mana saja juga kalau tidak salah juga teman-teman itu pasang sampai ke Bali sampai ke Lombok kalau tidak salah. Baik, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan terkait saya sekali Bu Tanjung Batu. Boleh. Ya nanti suatu saat saya buat suratnya nanti untuk kunjungan didampingi oleh dinas pariwisata kita. Pak Haji, ada yang ingin ditambahkan? Sementara, Sekretaris Dinas Pariwisata Lampung Usman HA menyambut baik kedatangan anggota Bapemperda Tanggamus. Diakui Usman HA, rumah kayu sistem knockdown tengah menggeliat di Kabupaten Ogan Ilir. Pengembangan rumah kayu ini sudah berlangsung turun-temurun. Harga tadi saat itu, sekarang ini belum tahu. Saat itu jadi dealer kita, ya ukuran 4x6 itu 60. Ya batas hitau.
kita tiang tidak ketiangan dan pasaran rumah-rumah itu sudah merambah ke iya Malaysia, Thailand yang banyak itu tuh ya Thailand. Jadi dijemput kadang tukangnya datanglah ke situ kan. Sempat kami bina kemarin kan kami buat kelompok itu ada 7 grade itu buat itu semua. Itu semua turun ya. Menyangkut kali menyangkut PAJ dan tambah keuangan itu kemarin itu kami datangkan pembinaan ke sana Bank Mandiri. Jadi kaitannya dengan kabupaten ini barangkali tidak terlalu signifikan ya. Karena itu mereka kemarin mungkin ke depan ini mungkin kurang modal, mungkin mau dia karena dia kemarin dibuat kelompok pun tidak mau Pak. Apa ya Pak? Saya ajak, saya bina karena kemarin saya kebenaran itu bidang saya itu kami bina dari provinsi, mungkin saya tidak mampu provinsi juga didatangkan kita buat pertemuan apa ya. Nah bahkan kami tawarkan untuk menambahi modal kami bawa Bank Mandiri kemarin. Nah, kan dia ada beberapa ini saudara dan dia itu 70 itu dia terus menerus. Artinya tanpa dibantu dia sudah jalan. Ada mobil di bawah. Artinya kan itu kan cari jalan jalan besar. Karena bapak bilang tadi kan bisnis. Nah mereka bisnis berarti berhasil. Nah kalau berhasil, kenapa mau ngajak orang? Nah kira-kira untuk dana pak, mohon maaf ya. Ada bisnisnya maka akan menghasilkan PAD untuk dana kita pak. Ya, kemarin ya. Maka kalau misalnya dia kita kelola dengan baik, terus kita awasi kan ada pajak penghasilan yang akan masuk ke PAD kita. Maka kalau kayu yang diambil oleh para pengrajin itu adalah sumber daya pariwisata Sumatera Selatan. Maka kadar bumi yang diambil itu akan ada pajak, pajak itulah yang akan masuk ke PAD. Maka biasanya kita ada perda peraturan daerah untuk menentukan khusus petani-petani kita atau pengrajin-pengrajin kayu daerah. Maka itu akan ada PAD-nya. Apakah sudah ada perda itu, Pak? Kemungkinan Pak ini mohon maaf saja, bukan maaf saja, ampun ya. Kemarin itu saya sedemikian rupa saya aneh, tapi saya rangkul yang lain Pak. Bahkan saya sebut karena di provinsi saya rangkul. Terus sepertinya ini dulu yang waktu di sana kan kita sama-sama membina mereka. Katanya mohon ampun kalau saya tidak mampu mengarahkan ke situ. Kemungkinan yang namanya manusia kan dia berpikir selanjutnya dan baru tadi 2 tahun sudah saya tinggalkan itu. Mungkin 2 tahun ini berhasil mereka. Tapi kalau semasa saya mohon ampun. Tapi saya berusaha keras, saya rangkul dari provinsi bina situ Pak. Nah itu cara saya kita Pak. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku aku pegung warisan tanjak gemai. Oke cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Motor. Jadi bisa dibilang emang. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan. Hanya di iNews. Ini dia. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, iya. Mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi,
setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara enggak? Geliat pembangunan di kabupaten kota, memajukan daerah demi masyarakat. Saksikan Saibumi, Dirgahayu Pol PP dan Linmas Lampung Tengah. Hanya di iNews. iNews sore setiap hari pukul 4 live. Pemeriksaan artis VS dan dua. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bener Lampung. Artis VS dan dua orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur di yang sudah. Hanya di iNews. Pemirsa, setelah mendengar pemaparan singkat Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, rombongan anggota Bapemperda DPRD Tanggabus langsung melakukan dialog menyangkut pengembangan rumah kayu sistem knockdown dan potensi wisata Ogan Ilir lainnya. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, Usman HA, mengaku salah satu kendala dalam pengembangan rumah kayu sistem knockdown soal keterbukaan pengrajin terhadap pengembangan potensi termasuk tentang pengembangan permodalan. Yang sempat kami bina kemarin kan buat kelompok itu ada 7 rade buat itu semua. Itu semua turun ya. Menyangkut kali menyangkut PAD-nya. Dengan itu Bu, bukan B ya, diambil dikelola. Jadi sama. Karena memang mereka itu enggak mau, Pak. Karena dia menurunkan lalu 7 keturunan ini sendiri. Dia takutnya itu. Kali menurun ya. Tapi harus diusulkan sebenarnya. Jadi ya, mereka kemarin mungkin ke depan ini mungkin kurang modal, mungkin mau dia. Karena dia kemarin dibuat kelompok pun tidak mau, Pak. Kamu bayangkan, saya ajak, saya bina, karena kemarin saya kebenaran, itu bidang saya, itu kami bina dari provinsi. Mungkin saya tidak mampu, provinsi juga. Didatangkan, kita buat pertemuan, alatnya. Nah, bahkan kami tawarkan untuk menambahi modal, kami bawa bank mandiri kemarin. Nah, kan dia ada beberapa ini saudara dan dia itu 7 turunan itu. Dia terus menerus. Artinya tanpa dibantu dia. Sudah jalan. Ada mobil di bawah. Artinya kan itu kan saya jelas jalan besar. Karena bapak bilang tadi kan bisnis. Nah mereka bisnis berarti. Nah kalau berhasil, kenapa mau ngajak orang? Nah, kira-kira untuk dana Pak, mohon maaf ya. Kalau bisa kami bantu untuk pasarkan. Sementara Kepala Bidang Pariwisata Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Dian Ekanita, menambahkan, selain pengembangan rumah kayu knockdown di Kabupaten Ogan Ilir juga memiliki sentra pandai besi.
Potensi pariwisata buatan ini juga sudah dikenal luas oleh masyarakat Sumatera bagian selatan, termasuk Lampung sendiri. Dian juga mengakui pengembangan wisata lainnya adalah wisata kuliner. Semua potensi yang ada ini terus dipacu untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Ya, kemarin itu juga salah satunya kita juga berkerajin ya kayak gitu. Jadi saya sedikit banyak tahu karena saya sebelum di dinas pariwisata saya juga di dinas perindustrian perdagangan koperasi. Saya kemarin kali UMKM. Jadi agak sama. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa membanggakan alamnya, kami membanggakan sumber daya manusianya seperti itu. Jadi kalaupun misalnya Ogan Ilir itu memang mungkin tidak terlalu terkenal dengan alamnya, tapi kami terkenal dengan orang-orangnya. Jadi kayak pandai besi kita punya, itu ada di Kecamatan Tanjung Batu. Kalau misalnya bapak-bapak sekali yang ada waktu segala macam, kita bisa kesana. Terus kalau untuk mak-mak itu ada yang rumah apa, aluminium kayak gitu. Di situ juga ada alat rumah tangga, kayak tempat bambu yang panci segala macam gitu. Kita penghasilnya. Dan kita juga kerajinan kulun. Kalau misalnya untuk wisata, rata-rata wisatanya wisata buatan. Buatan dalam arti kata kayak di Burai yang kemarin dapat World AFI kayak gitu. Kita di Burai dari sini mungkin 45 menit dari Burai. Cuman di situ penghasil gampang tumbuh banget nih ngomongnya, panjang ya, panjang yang kita pakai barang itu loh Pak. Jadi kita penghasil kayak songket, kita penghasil songket, kita yang supply juga di provinsi yang ada di samping Ramayana itu, yang biasanya banyak ya baju-baju jemputan, kalau khas kita itu khas Ogan Ilir seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian bisa, tapi lumayan jauh dari sini ke Kecamatan Tanjung Batunya seperti itu. Jadi di situ tuh, dan itu pun kegiatan tersebut itu udah turun temurun dari nenek moyang dahulu intinya seperti itu, sudah menjadi mata pencarian para pengrajin di Kabupaten Ogan Ilir ini seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu yang kami banggakan seperti itu. Sosialisasikan ya, memberikan. Kalau misalnya kemarin ada pas saya diperindah, kalau saya diperindah kemarin itu ada pelatihan memang, ada pelatihan untuk para pengrajinnya. Jadi dibuat miniatur kemarin pas saya diperindah kemarin ya, pemasarannya. Jadi pas kita pameran nggak terlalu gede kan, bawahnya kecil, terus nanti ada tadi yang berbagai gitu, dan itu lebih mahal yang kecil-kecil karena mungkin ya. Itu ada pelatihan yang kemarin, terus juga kayak pengertian apa soket juga yang apa dari pewarnaannya pewarnaan alam seperti itu. Itu pasti terlihat kemarin. Kalau di pariwisata ini rata-rata anggarannya karena minim, jadi paling kontinu dalam arti kata yang monoton paling pemilihan jenis kayak gitu. Terus kalau gitu ada festival, tapi ini juga cuma satu festival Burai dalam arti kata memperkenalkan pemaparan Sekretaris Dinas Pariwisata Ogan Ilir mendapat respon positif anggota Bapemperda DPRD Tanggamus. Bahkan, Wakil Ketua DPRD Tanggamus, Teddy Kurniawan, berencana mengajak Dinas Pariwisata Tanggamus untuk meninjau langsung sistem pengembangan pariwisata buatan di Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Ogan Kombring Ilir ini. Saran saja Pak, kalau diterima juga baik. Saran saja untuk itu betul-betul dipromosikan. Pemerintah daerah kita, terutama hal ini, juga harus membawa ini sampai ke pusat supaya ini juga bisa menjadi ikon kita di sini. Karena tidak gampang, daerah lain bisa buat begitu Pak, tapi tidak seperti ini Pak. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Novan masih ada?
ini kalau udah bahasa Anggaran, teman-teman kita jemput kami di sini. Jangan bosen, Pak. Mungkin nanti saya akan datang lagi karena mau lihat rumah. Ketanggung bantu ini, Pak. Siap. Nanti akan saya kirimkan surat untuk saya kunjungi sana, Pak. Kalau bisa, Pak, jangan nunggu saya pensiun. Saya tunggu nanti Bapak kedatangannya di Kabupaten Tanggamus, Pak. Untuk kami, saya berharap Bapak bisa kunjung ke daerah kami. Ada teman-teman DPR-nya dari fraksi PAN gitu, bisa kunjung ke daerah kami, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk saya mohon maaf pada Allah, untuk saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung, yang sudah luar biasa ini. Special Report, hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur di yang sudah. Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan dua. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan dua orang terduga. Cegah tangkap, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Geliat pembangunan di kabupaten kota, memajukan daerah demi masyarakat. Saksikan Saibumi, Dirgahayu Pol PP dan Linmas Lampung Tengah. Hanya di iNews. Ketika menjadi diskusi terbuka. How big is my crush to my wife? Proof they also have a sin. Saya cuman berhubungan dengan dua laki-laki. Proof everybody has a sin. Only on iNews. iNews ya, setiap hari pukul 11, live. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan... Hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku aku pegung, warisan anjak gemai. Oke cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSK, Olimpiade Monster. Jadi bisa dibilang emang. Hanya di iNews. Pemirsa, kunjungan kerja Bapak Perda DPRD Tanggamus di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan tidak hanya memberikan arti penting bagi DPRD Kabupaten Tanggamus, tapi juga memberikan manfaat besar bagi pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata di daerah tersebut. Baik, yang pertama kita tentu melihat potensi pariwisata yang ada di daerah ini. Karena banyak sekali kalau di daerah kita Lampung, kesan rumah-rumah knockdown yang ada di daerah Tanjung Batu yang juga adalah di kabupaten kita ini, kabupaten sini. Jadi kita banyak belajar, hanya minta masukan, pembinaannya seperti apa, apakah ini bisa kita kembangkan. Karena Tanggamus juga kan kayunya bagus-bagus.
kenapa kita tidak belajar di sini, nanti kita akan ajak dinas pariwisata untuk berkunjung ke sini melihat bagaimana pengrajin-pengrajin kayu di sini bisa membuat rumah-rumah yang baik, rumah-rumah yang bagus untuk dipasarkan untuk menambah PAD kita yang ada di Kabupaten Karawang. Ya. Pak Sekdes, tanggapannya apa Pak tentang ada kunjungan di sini Pak? DPT Kabupaten Tanggamus ke Dinas Pariwisata, Pak. Iya, Pak. Tanggapannya apa? Yang pasti ini merupakan salah satu pekerjaan kita di mana kita bisa berkolaborasi dalam arti kata dari yang mana Lampung punya sumber daya alam, Ogan Ilir punya sumber daya manusia seperti itu. Jadi ada asas manfaat di antara kita ya, ya Pak ya. Kita kerjasama dalam arti kata untuk kemajuan kabupaten kita bersama-sama. Ya. Jadi kalau kita kunjungan itu teman-teman di DPRD Tanggamus melihat potensi-potensi apa yang bisa kita kembangkan di Kabupaten Tanggamus, juga kita di Ogan Ilir ini memberikan masukan-masukan apa saja yang bisa dilakukan dan bisa dipasarkan di daerah kita ini supaya PAD kita bisa meningkat dan tentu Ogan Ilir juga menghasilkan PAD yang lumayan. Jadi jangan sampai kita kunjung sini tapi tidak mendapatkan manfaat. Juga begitu juga dengan Ogan Ilir, kita mengundang teman-teman di sini untuk datang ke Kabupaten Tanggamus melihat potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan di Kabupaten Tanggamus dan dibawa ke Ogan Ilir. Saya rasa itu. Oke, cukup. Kepala Bidang Pariwisata Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Dian Ekanita, berharap melalui kunjungan DPRD Tanggamus, potensi wisata buatan Ogan Ilir akan makin dikenal di masyarakat luas. Apa Bu dengan ada kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Tanggamus ke sini? Ya, pasti tanggapannya sangat welcome karena pariwisatanya di mana kita akan sharing secara bersama, jadi itu orang-orangnya ramah dan kesan-kesannya juga baik. Nah, tadi kan sebenarnya dibahas tentang rumah apa Bu? Rumah-rumah doang. Nah, itu sebagian dari apa sih Bu di Dinas Pariwisata? Harapannya ada, harapan sendiri ada nggak Bu dengan ada kunjungan ini Bu? Harapannya yang pasti kami berharap kabupaten kota lain dan juga provinsi lain bisa mengetahui dari Kabupaten Ogan Ilir dan juga industri yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, baik rumah knokdor, songket, kerajinan-kerajinan lain yang ada di Ogan Ilir. Pemeriksaan artis VS dan dua. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bener Lampung. Artis VS dan dua orang terduga. Cegah tangkap, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku aku pegung, warisan anjak gemai. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Monster. Jadi bisa dibilang emang hanya di iNews.
Pemirsa terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Kita pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur di yang sudah. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan. Hanya di iNews.